Jadi resolusi tahun 2022 gue adalah mewujudkan cita-cita di tahun 2021. Yang semua isinya adalah rencana gue di tahun 2020. Yang mana rencana tersebut udah gue niatin di tahun 2019 serta gue impi-impikan sejak tahun 2018 dan udah gue ancang-ancang sejak tahun 2017. Tangira gue. Cah wedok penggayane nglemprek tok. Kondone mlayu-mlayu isunti, tangi wae ngelok. Sama ini gak bisa, cari tau nih kelati kamu rempore gak buktinya saya kilo ngamuk-ngamuk apa gak wane lo lo lawan iki, biar gak ngamuk gue anak si jiwe itu, rane gunane gue sama saja kayak lo, rame tuh awas deh. Bu, ini ngopangannya ini berdose kodone resolusi tahun ini meh turu yuk makanan suku tekwi kawen, kawen jangan lodeh lah saiki bu makan ini minggu ngarpae bikainu kloto, sambil ngunung enak raurus kamu hari ini cantik banget. Kenapa lagi? Aku lagi bangun. Bet pun kenapa sih ya aku? Jare resolusi tahun 2022 meh dirapi. Nanti pernah dirapi-rapi. Cak, ngapa orang yang mungkin? Tadi salah anakku secepat omong aneh, duduli aneh. Resolusi tahun ini meh rapi. Ngimpi. Enough. Ayo melu aku nang kau ah rapi nang aku ojo sampai kau tak uncalon nang kali wetan kau tayo tak pangan enggak wes resolusiku awal tahun wes mari kape tak aku ni. Beliin promo cair botol ke Alfamart ya. Tahu nggak? Kalau sakit mah bisa ngerubah mood jadi ngegas. Jangan disepelein ya. Jika gejala lama datang, segera minum promo botol cair. Pekerja cepat mengatasi sakit mah. Tan, besok malam dini hari. Malam satu suro, aku nikahin anak tante. Wah, akhirnya salah satu resolusi Tasya tahun ini tercapai juga ya. Bu, kayaknya samain kutu ngombe proma. Lih ngomong pengen gak ngegas.